Beta? Eh? Halo? Ya, Bet? Halo, Kisero. Saya sedang ganggu. Hei, Bet, putus-putus. Jalan ke Pulau Gadung gitu. Saya masih di kap. Kap mobil. Bet, putus-putus. Hei. Hah, putus. Ah, mungkin dia lagi ada di kapal, mau balik. Kayak dia nelfon gua. Ah, semoga selamat sampai tujuan ya, Bet ya. Mudah-mudahan aman. Mendingan sekarang. Iya ya, baca deh. Referensi yang tadi dikasih sama dosen. Cie, cie, Mas Seno, kok tumben belajar? Iyalah belajar. Masa cie, cie? Kan mau jadi sarjana, jadi harus rajin-rajin belajar, bongkar, revisi, skripsi, baca-baca referensi gitu. Mas Seno, udah umur segini juga masih aja ngerjain skripsi. Orang-orang mah udah mau jadi calon pengantin. Pak Mas Seno, masih aja mau jadi calon sarjana. Subhanallah. Ah, masak. Duduk dong. Apaan tuh? Enggak. Udah, lebih penting. Mas Ano, tolongin itu dong Mas Firman. Kenapa Firman? Iya, jadi tadi aku gak sengaja gitu di pinggir jalan lihat Mas Firman marah-marah sama pelanggan kok. Dia jadi aneh, perasaan dulu kan orangnya sabar kok. Tadi kayak marah-marah mulu. Oh, gue tahu Sar. Itu pasti faktor kepalanya. Padahal kemarin gue udah bilang, kasih tahu sama dia. Man, lu mendingan cek di ke dokter. Oh, terus? Daripada kenapa-napa, nanti bisa lebih bahaya, biaya lebih mahal. Ya, nah, kan? Terus gimana? Dia orangnya cuek, malah gue yang kena semprot. Ya, gak salah, jangan nyerah dong. Pokoknya sebagai teman baik harus support. Udah disuruh terus deh, biar mau. Aku khawatir tau. Aduh, gimana ya kalau suruh bilangin lagi sih gak apa-apa deh. Nanti kalau ketemu gue bilangin, tapi kalau untuk samperin, gak bisa Sar nih, kerjaan gue masih banyak banget. Terus gimana nih, aku tuh khawatir sama Mas Firman, abis dia aneh banget. Apa aku cari aja ke Mas Firman ya? Ngomong sedih sama orangnya ya? Ya tapi aku juga lapar sih, aku belum makan. Aku Mas Firman dulu ya? Apa kantin aja ya? Ah, kantin aja enak, ada somai. Tadi nanya, jawab sendiri. Mendingan gak usah nanya. Ih, lagi ngapain? Biasa, lagi belajar gue, biasa nih, belajar skripsi, revisi skripsi itu menunggu. Jadi gue harus segera merevisi skripsi gue, tapi sebelum itu gue baca-baca dulu referensi yang udah dikasih sama dosen gue. Weh, pantesan rajin, ada penyemangatnya. Nah, emang ini balikin, apaan sih lu, main ambil-ambil aja, iseng banget sih lu. Lo suka ya, Noya, sama Desa Selly? Kapan gue, aduh, nih ya, gue kasih tahu sama lo berdua ya. Sebenarnya gue tuh biasa aja. Adeknya yang ngejar-ngejar gue terus. Beneran, gue mah biasa aja. Kalau dia yang ngejar-ngejar, kok Mas Seno yang simpen fotonya? Kalau fotonya ini dia ngasih bro, gue nggak minta, beneran sumpah. Alasan aja Mas Seno, Mas, saya itu tahu Mas Seno itu belum bisa move on dari Mbak Selly kan? Makanya cari yang agak-agak mirip. Bisa lo berdua. Udah, ngapain sih ya? Gangguin gue, orang lagi mau belajar juga. Wah, dosen gue lagi. Halo? Iya, Pak? Seno, tolong kamu datang ke Jalan Kenanga. Sekarang juga. Aduh, Pak, jangan sekarang dong, Pak. Jujur nih, Pak, saya belum baca referensi yang Bapak kasih. Tadi mau baca, cuma belum sempet. Jangan sekarang, Pak. Besok aja deh, Pak. Ya, Pak, ya? Sekarang? Pokoknya saya tungguin. Secepatnya, ya. Ini penting. Pak. Ya udah, Pak. Iya, Pak. Iya, segera, Pak. Yuk. Lu berdua sih pada gangguin aja. Tadi gua harusnya udah belajar tuh, udah baca minimal. Ini sekarang dosen gua udah nelfon lagi, ngajakin ketemu. Pokoknya lu berdua ya, harus doain gua semoga gua lancar ketemu dosen gua. Iya, kita doain. Sekalian juga ya, yang di foto. Ya, Pak.
No, aku mau... Mohon maaf ya, Pak. Bukannya saya nggak mau ngerjain revisi skripsi Bapak. Cuma saya, gimana ya? Saya pas mau baca, itu digangguin sama teman saya. Pas lagi mau nyari bahan, itu ada aja gangguan. Jadi bukan... Stop. Ini bukan soal skripsi. Ini nih, mobil saya nih. Mobil saya mogok. Nah, padahal saya ada urusan penting di kampus. No, saya minjam motor kamu ya. Ngapain minjem? Udah saya antar aja. Yuk. Jangan. Kalau kamu ikut, siapa yang jagain mobil saya? Nah, sekarang montir saya lagi perjalanan di sini nih. Nah, kamu tungguin di sini sampai montir saya datang, nanti kasihin kuncinya sama dia. Ya. Aku minjam motor kamu, noh, ya. Boleh deh, Pak. Saya pinjemin. Tapi, inget ya, Pak. Skripsi saya kalau bisa jangan direvisi lagi. Biar nggak bolak-balik gitu. Saya juga pengen cepet-cepet lulus. Udah, sekarang itu. Soal skripsi gampang. Motornya saya pakai ya. Iya. Motornya. Ya. Hati-hati ya, Pak. Ini handphone kamu. Iya. Ya, makasih ya, Noh. Iya. Waduh, lagi rame. Makasih, Seno. Iya, Pak. Yo, hati-hati, Pak. Pak Randy. Umurnya mah sama gua. Cuma dia udah jadi dosen, gua masih jadi... Nasib.